ban, mode demo, mode demo non stop. Nah, jadi sebelum mode demo tuh bar ininya harus penuh dulu. Nah, jadi ngisi mode demonya itu harus terkumpul 4 stack dulu, 4 warna merah-merah. Ntar habisin dulu ininya. Oke, udah setengah. Jadi nambahnya itu kita harus nambahin yang merah-merah kayak ini. Nah, ini kan ada dua, dari basic attack bisa, dari skill 1 juga bisa. Nah, kalau pingin ininya nambah, nah pas 4 stack tadi itu bisa pakai ini skill yang ketiga ini, Lightron, atau pakai ini. Intinya harus sampai turun, nah kayak gini, pas stacknya udah keempat, 2. Kita coba pakai yang ultinya dulu ya, Lightronnya itu skill 3 tuh, nambah kan stacknya hilang tapi ininya nambah. Kita kumpulin lagi 4. Kita coba pakai skill 2. Oh, miss. Udah, kalau miss berarti pakai skill yang ketiga. Kalau skill 2 nya miss, kumpulin lagi pakai skill 2. Tahan aja sampai, nah sampai mukul ke bawah. Full kan, udah full. Kalau udah full tinggal nyalain mode demonya. Itu bisa kok, kayak mungkin nggak ada musuh atau nggak ada target buat ngumpulin stacknya, bisa tanpa target. Habisin dulu sih. Oke, jadi kalau nggak ada target nih, misalnya skill 1, skill 3, itu loncat, basic attack tahan sampai mukul ke bawah tuh. Oke, nambahkan lagi tuh. Belum satunya reset, pencet lagi. Ah, telat, harus cepet berarti. Ini loh, nantang mulu anjing. Inget-inget ya, segini ya barnya. 1, reset dulu skill satunya, habis itu loncat basic attack. Tuh, nambah segini, kurang dikit lagi. Jadi skill 1 itu reset kalau kita make ini. Susah baca, jadi ku baca skill 1 2 3. Oke, skill 1 kan cooldown tuh habis dipakai, habis itu pakai skill ini biar skill satunya reset buat ngumpulin stacknya lagi dari 2 ke 4. Nah, habis itu baru loncat kan, skill 1 ulti reset, skill 1 lagi baru loncat basic attack, tahan sampai ke bawah tuh, baru bisa pakai ininya, demon. Buat biar demonnya nggak hilang, caranya gini kan, waktu berubah ini, kalau udah full kan ini langsung berubah kalau dipencet skill 1. Nah, itu langsung cepet-cepet pencet skill 3 biar loncat. Nah, pas skill 3 nya kan ini kan mukul ke bawah gini kan, dum. Nah, sebelum turun atau pas turun itu kalian harus langsung cepet-cepet ceng weapon biar ngebug. Entah ngebug atau emang gitu gameplaynya, nggak tahu ya, agar mode demonya nggak murang. Demo nyala, ping weapon. Demo nyala, ulti, ping weapon.
harus pas sih, nggak boleh cepet, nggak boleh lambat. Jadi pas turun itu langsung diganti senjata. Ada demon, tim weapon, ada demon, tim weapon, gitu. Jadi pas mau turun itu udah tank given juga udah bisa sih. Itu ya kira-kira. Semoga tutornya cukup jelas. Kalau kurang jelas bisa ditanyakan ke ini, orang dua ini.